beberapa minggu lalu kita temukan membuat heboh keluarga Ica ya Pak ya. Beberapa hari, baru selang berapa jam kita mendapatkan ular tersebut, Bapak langsung gerah masuk rumah sakit. Terus adik Bapak juga, sekarang Pak D juga, sampai Pak D Basuki itu dimasuki di mimpi ya Pak, didatangi kobra tersebut, suruh pindah atau suruh lepasin. Ada apa dengan king cobra tersebut? Coba jalan tiba-tiba. Tang, Ansipo. Mana? Sama Ika? Iya, sama kalian. Oh iya. Gak enaknya itu bagaimana itu? Wong dia itu yang bawa sini. Jadi kita nanti kalau Bapak ambil inisiatif sendiri salah kan? Ini kan? Ya. Cipon tar, cipon. Mas. Ya. Gimana? Ini Mas Cipo ya, atau Cipo atau Ica. Ya. Itu Bapak kan sampai sekarang kan kayaknya kayak nggak sehat ini Pak. Nah itu kayaknya kok masih keingetan ular itu, ular yang di bawah itu tinggi mukra besar itu katanya jangan mau curi lihat itu jangan apa jangan cuma ngomong gitu loh tapi dilaksanakan kayaknya di sini tuh kata ini pokoknya nyaman gitu loh kemarin kan ibu juga di apa ya bilang itu kok di mimpi ini didatangi dalam mimpi tingkup berani nangis terus itu gimana? Ya itu makanya dari jenengan dapat yang bawa sini ke rumah Ica ini itu sampai sekarang Bapak rasanya enggak enak itu loh di pasien di rosok itu di badan itu langsung enggak enak itu ya. Tiap kali kita ke kandang itu kita tenaga Bapak itu hilang kayak hilang gitu tetap kita pengen alam karena ular lah. Ya nek Bapak tetap Cipo dulu kan bilang Pak besok ini diwes Pak kalau udah makan itu kan sini udah makan kemarin itu Kak yang ngasih makan itu ya Pak Mantau udah makan Icanya kan sayang soalnya Pak Ica lah, itu tetap sugesti lah Ica kan punya Bapak Sudewo ini yang punya dua Samio itu om itu kayaknya kurang gak sebenarnya jadi maaf Bapak ya itu mungkin nggak cocok itu lari di rumah itu. Tapi ya. Kalau saya pribadi sih masih sayang soalnya masih mau dilepas sih. Soalnya itu betina satu-satunya yang di rumah kaca itu. Masih sayang soalnya. Iya. Mungkin kan itu kan kemarin cita-citanya pas dapet itu kan memang kita rilis. Iya. Tapi di sini malah jadi maskot ya cak. Iya banyak sih. Orang yang datang, banyak orang yang senang, tapi nggak tahu mengapa kayak kemarin sing cerita-cerita Bapak habis itu masuk rumah sakit gitu. Bukan cuma ini bukan cerita nih, fakta ya, fakta. Jadi Bapak kebayang itu kok langsung ngedon itu kok drop itu apa tenaga Bapak hilang? Kecapean itu nah, Pak. Bukan, bicara kecapek Bapak nggak pernah capek. Bapak kurang lembak, buru ke atas itu nggak pernah capek itu. Nah ini dah, ini kayak tenaga itu loh. Loh sekarang nek Bapak yo, ini kenapa? Kena sama. Yo, Om Yoyo langsung nyedot itu kenapa nek tenaganya habis. Om Toto yang bawa jenderal itu ke rumah sakit itu kena. Pak Di Basuki. Loh Pak Di Basuki cuma ngelompok, cuma lihat. Enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Dia bukan orang reptil itu. Dia tidak tahu ular. Ada satu lagi kemarin pas Cipo di sini juga si Budi ya Pak. Nah itu nek gitu. Saya iki cak apa dengar sendiri dari orangnya juga habis lihat itu langsung lemes. Dia kesedot ya. Dia ngomong sendiri ya Pak pas sama kita ya Pak. Iya tenaga kita kesedot. Tapi aku enggak. Ya Cipo ya enggak.
Ya monggo silahkan. Ini namanya kita kan kru ya, kita rundingan. Tapi kalau kumpul ya, iya, kalau bapak menyarankan tidak menganjurkan, wong dulu mah Cipo ini bilang enggak pak, cuma sebentar nanti kalau kita mau dirilis, katanya mau dirilis, ya. Gitu. Biar apa namanya? Tetap dia bisa lestari di alam. Oke, oke. Jadi monggo silahkan, Ica sama Cipo. Nek, menurut saya karena kemarin kan juga udah begitu sehat. Kan yang disamarkan dari Cipo sendiri kalau dia itu di alam nggak bisa mencari makan. Karena kan kemarin pas kita tangkap juga lemes juga. Stres, lemes, mungkin nggak dapat makanan. Nah sekarang udah makan, udah sehat. Tapi di sini Cipo ya wis merasa dia kayak saudara sendiri, Pak. Iya kan, gak sayang kan. Apa yang nggak kasihan kalau malah dilepas? Ya kalau di luar sana nggak ditangkap sama orang, ya kan mendingan di sini, Mas. Seumpama dilepas pun, kita harus cari lokasi yang memang benar-benar jauh dan jarang banget manusia ke situ. Itu pun lokasinya di mana kita nggak tahu. Ya mesti kok udah berani jamin kalau di sana nggak ada orang-orang yang mau nangkep. Nah, itu pasti karena kan Kobra juga kan. Kalau dilepaskan, ada orang lihat pun, entah itu pemburu, entah itu masyarakat, takutnya dibunuh. Tetap ditangkap ya. Kenapa nggak di sini aja, Pak? Kan kita mesti sayang, kita kasih-kasih makan, Pak. Ya, Pak, boleh. Kalau Cipo Ica tahu, ya, Pak, silahkan. Udah lah. Ya, jangan berangkat juga sih. Karena itu udah sayang. Ya, ingat saja. Mana lagi? Sekarang kita kan kemarin sudah, Kak. Bapak suruh nyari anu ya, lokasi ya, lokasi untuk itu. Iya. Kasih yang pasar dikasih. Ini mungkin ya, dan ada yang kita lepas itu kita pantau. Jadi memang kalau dia tidak bisa hidup, jadi kita ambil lagi. Suatu saat kita pasti cari lagi. Iya, cari lagi. Iya. Karena apa yang saya tahu katanya Cipo, katanya Ica itu ular besar. Jadi nih ular yang bapak tahu itu sudah 15,6 itu sudah kayaknya paling besar. Jumbo. Oh, jadi ya mau boleh silahkan kalau mau dilepas itu gimana nih mas? Tapi nih cara berikutnya juga berat sih karena setiap kesini langsung ke kandang seperti kita interaksi ngobrol rasanya itu ayam tapi kalau buat orang lain kok malah seperti itu kalau ya, mungkin kan belum kenal sama kacang itu makanya kan jadinya tersugesti jadi nggak enak badan mungkin karena terlalu besar itu kan bisa jadi mas. Tapi mungkin bisa juga kalau kita pantau ya Pak kita rilis kita pantau bisa. Enggak. Ya kalau lokasi kemarin sih emang jauh dari pemukiman, nggak ada orang ke situ kita aja ke sana. Habis itu do lecet-lecet gitu ya Pak. Karena emang jalannya jauh. Sekitar kali juga. Makanan juga ada sih sebenarnya. Ya ini kan karena keluarga juga banyak yang menyarankan ingin dilepas lagi. Iya. Ingin dilepas lagi walaupun kita sayang. Mungkin dengan pelepasan ini menjadi sesuatu yang terbaik buat kita dan si KC itulah. Amin. Kita benar sayang tapi lebih baik kita membebaskan sesuatu yang kita sayang biar dia bisa hidup bebas di sana. Iya. Mungkin ini hari kan masih bagus ini tenang ini. Kalau hari biasanya itu kali pagi ini udah hujan. Ini mungkin kita di pulang tuh ya. Karena teman-teman medan yang kita lalui itu cukup terjal dan mobil pun nggak bisa sampai ke sana. Kita harus jalan kaki nanti. Makanya kita ke sana pakai motor. Terus nanti di sana kita mau jalan ke tempat yang perintisan itu ya, Cak, yang kemarin kita dapat makan.
kita udah sampai lokasi, perjalanan kita masih jauh karena kita masih masuk ke dalam. Ya kita harus jalan masuk ke dalam masih jauh guys. Ini udah di hutan tapi kita masih jauh. Masih. Langsung aja kita kesana. Tapi bapak terlalu ketinggalan juga. Bapak demi kebaikan bersama. Ini adalah lokasi tempat perintisan kita nanti masuk ke dalam. Nanti jalan bersama. Selain. Malah ularnya. Dia orang tua selalu di belakang nih. Aduh, napas tuah nih. Aduh, capek juga. Ini kita udah mulai deket sama lokasi buat melepaskan si kaceh. Udah mulai ngos-ngosan juga. Tetap semangat guys. Semangat, semangat. Semangat, biar tambah semangat di subscribe dulu ya mas. Kita habis ya. Kebaikan teman-teman, ini sebenarnya yang mau kita rilis nah, di sungai yang tadi kita lewati, tapi yang sebelah atas, jadi kita menyeberang sedikit ini. Nanti di sana asik pokoknya. Ini suasana juga udah mulai mendung nih ya mas. Udah mulai mendung, udah mulai sore juga. Happy-happy sedih. Happy-sedih. Ini perjalanan termales sebenarnya, karena melepaskan yang kita sayang. Aku masih sayang-sayangnya. Demi bapak, yeah. Semuanya. Demi kesehatan bersama, yeah, demi kebaikan bersama, demi lestarinya alam kita juga. Yeah. Kita lanjut. Lanjut. Siap. Yuk guys, kita lanjut naik ke atas. Banyak
tempatnya? Tempatnya di sini ya. Bapak kan di sini juga jauh dengan kita, jauh dari masyarakat dan jarang banget orang kesini. Padahal view-nya bagus sekali di sini. Airnya jernih. Ketemu jodohnya. Mudah-mudahan bisa ketemu jodohnya. Aku kapan ketemu jodohnya? Kita istirahat dulu, kan langsung lepas. Demi kebaikan bersama teman-teman saya, akhirnya biar-biar selalu juga.